Kita maem yuk duduk di tengah taman. Jajan coipan. Sobat gula Jawa, suka coipan atau sudah pernah coba atau belum pernah dengar sama sekali? Ini enak loh. Dalamnya tuh mengkuang, terus ada ebinya. Kita racik ya. Kita pakai sambal gini. Oke, bawang putihnya dikit. Sambalnya kurang deh, tak? Ngamir. Oke, kulitnya nggak terlalu tebal, enak kan? Bongkolannya juga. Oke. Okay. Ebinya juga enggak terlalu yang bau banget gimana. Cuma ada potongan-potongan dagingnya dikit. Oh, potongan ebinya. Sambalnya pedas. Enak. Mau gue dicoba ke coipan Oma. Nih. Jangan terlalu berdosa banget. Dan ditutup ya, tak? Tutup. Enggak boleh. Kita lagi. Oh. Pedas loh. Oh, di dalamnya tuh ada ebinya tuh. Lihat deh. Kelihatan nggak? Yang kuning tuh yang di atasnya bengkoang tuh, yang di bawah kulitnya persis. Itu ebinya tuh. Kendal. One last bite. Ngam yuk. Selesai. Ini di depan ada nasi bekti sama nasi ayam jadi titik kamal. Kita coba yuk. Nah. Kepedesan. Udah keliling-keliling terus kayaknya pengen nyoba nasi bekti deh. Kayaknya menarik karena ayamnya tuh tadi kalau sekilas lihat tuh digoreng tepung, tapi gorengnya itu ala-ala ayam silin gitu. Jadi bukannya ayam fried chicken gitu deh. Nah, ya penasaran. Lihat yuk. Enggak lihat sih, maaf. Mau dong. Nasinya? Ya, ini dia. Namanya nasi bekti. Lucu juga. Pilihannya ada sambal mata, telur asin, bumbu honje. Bumbu honje ini katanya sih kecombrang ya. Kecombrang, sambal Bali, sambal woku, sambal bekti apa? Pedas. Pedas aja gitu. Pedas apa? Level 1. Oke. Okay. Terus ada nasi ayam rempah, ayam goreng rempah. Yang favorit apa? Sambal mata sama bekti. Kita cobain yang bekti kali ya. Hah? Pedes. Apa? Ayam. Ayam aja. Nasi sambal bekti ayam satu. Jadi tuh di sini ada dua pilihan, ada ayam dan ikan. Harganya beda 5.000 semua. Kalau yang ayam itu harganya 20 ribuan untuk segala macam sambal dan yang ikan itu harganya 25.000 untuk segala sambal. Sih. Oh iya, dan ternyata Kang Bekti jualan roti juga. Roti coklat keju, butter nugget sandwich. Wow.
Nah, itu dia ayamnya tuh. Looks yum ya. Aku cobain dong yang ini. Yum. Ayamnya aja udah ada rasanya. Gurih. Sampai ke dalam. Bunganya juga enak. Yang video mau coba? Emang enak yang videonya dikerjain. Oh, lihat deh. Wow, sambelnya. Sambal matanya mau coba? Oh iya, tadi masih pakai ayamnya ya, pakai sambal matah gitu ya. Dan ternyata dalam satu bowl itu jamur enoki, ada dapat jamur enokinya juga, ada nasi, terus sama ayamnya. Wow, ini porsinya jumbo sih untuk harga 20.000. Gitu aja mas, boleh? Oke, nyentong nih, cobain. Katanya jagoannya tuh sambal matah ya? Iya. Sambal matah membukti. Oh my god. Oh my god. Sih. Malam yuk. Wow. Sambal matahnya segar banget. Taduh, saya jadi galau. Kalau sambal ini. Coba. Kita aja taruh di sini. Nah, ini sambal buktinya nih. Kelihatannya kayak sambal terasi biasa ya? Kayak sambal biasa gitu. Ini iya. Apa sih komposisinya? Pakai bawang, cabai. Terasi. Katanya ini super pedas loh. Cobain ya. Agak ada asamnya ya? Iya. Di jeruk. Agak ada asamnya, karena jeruk. Wow. Aduh galau. Karena lebih prefer menang. Kalau bukti, oh my god beneran pedes. Mau yang mata apa yang pedes? Oh my god, ini pedes banget beneran, gak bohong. Kalian kalau pecinta pedes, cobain yang sambal bukti deh. Sumpah. Ini pedes. Aduh Kang Pidio, makasih banyak. Minum dulu. Ya dua-duanya enak, gimana dong pak? Separuh-separuh. Bapaknya win-win solution katanya, karena aku cinta banget sama matahnya. Dan pedasnya juga nonjok banget. Setengah-setengah boleh loh. Setengah-setengah. Ntar dulu. Kang Video, vote mana? Setengah-setengah atau mau bukti aja? Matah aja? Setengah matah aja katanya. Dan serius deh, untuk harga 20.000 ya. Ini tuh murah dan porsinya jumbo. Di mana sih tokonya? Di mana? Poris baru mau opening. Oh, Kang Bekti belum buka, baru mau buka di Poris, nanti sampai ke Jakarta ya, Kang. Bo, sumpah. I masih huha-huha. Serius enak. Bayar dong. Udah beli, sekarang duduknya di taman aja biar sambil kayak piknik. Yuk. Makasih. Udah duduk manis di taman dan ditemenin Nasi Bakti. Sad ya. Sazam, gue korban banget deh bisa nonton Sazam. Kalian udah nonton Sazam belum? Bagus loh. Bo, ini banyak banget porsinya. Seriusan. Em dulu beneran. Wow. Si, mau nggak? Perpaduan antara bawang, cabai, serai. Hebat banget. Enak. Dan gak yang oily banget gitu loh. Beneran rata-rata. Ternyata banyak tuh matanya tuh yang oily banget. Tapi ini gak pas banget. Dan kena ayamnya tadi kayak bilang. Ayamnya sendiri tuh udah ada rasanya. Jadi udah gurih.
sekarang pakai enokinya. Ngambil. Enokinya pun masih yang garing. Saya masih baru bisa dijangkau di Poris. Tapi katanya sebentar lagi sih mau masuk GoFood dan kawan-kawan. Semoga cepat buka ya di Jakarta, biar kalian juga bisa nikmatin. Atau ini kalian buruan aja capek. Sampai tanggal 7 April kok bazarnya. Aduh beneran deh. Ini pedes-pedes nagih beneran deh.